Gelombang laut tinggi masih berpotensi terjadi di perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diprediksi kondisi itu akan terjadi hingga pertengahan Maret ini. Warga yang tinggal di pesisir, terutama para nelayan, dihimbau tetap waspada. Cuaca saat ini masih bersifat fluktuasi. Tinggi gelombang laut di perairan Berhala dan ambang luar Tanjung Jabung Timur mencapai 2 meter. Gelombang tinggi terjadi akibat pengaruh atmosfer, termasuk pola dan kecepatan angin. Selama musim penghujan, para nelayan menjadi korban gelombang laut dan angin kencang di perairan Sadu. Yang kami dapat dari semua camat, memang kondisi cuaca saat ini memang berfluktuatif. Ya, tapi prediksi dari BMKG juga masih curah hujan karena masih ada kuncul dan angin juga masih kencang. Untuk gelombang di laut itu masih tinggi sampai dengan bulan 3 ini. Pertengahan bulan 3 ini masih tinggi. Maka juga rata-rata nelayan juga belum berani ke laut. Masyarakat di pesisir pantai diminta menghentikan sementara aktivitasnya, terutama di perairan Berhala dan ambang luar. Dari Tanjung Jabung Timur, Hendri Rosta, iNews melaporkan.